Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak membuat video tutorial. Di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview tiga alat ini, tentunya dengan bijak ya. Di sini ada termostat W1209, STC1000, dan XHW3001. Yang dimana pada umumnya mungkin teman-teman di sana berpendapat ada harga, ada kualitas. Tetapi itu menurut saya itu tidak benar. Karena pada dasarnya hukum elektronik itu adalah tidak pasti. Saya contohkan, mungkin ini harganya lebih mahal, tapi tidak menjamin kualitasnya awet. Dan yang ini, yang lebih murah, justru malah lebih awet, atau yang ini. Ya. Namun, walaupun demikian, saya yakin dari setiap produsen termostat ini pasti akan selalu berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Makanya di sini saya sarankan ketika teman-teman mereview, jangan terlalu dini menilai dengan seperti barang ini awet atau barang itu jelek. Itu tidak boleh ya, seperti itu. Karena dampak yang akan diterima oleh produsen sudah pasti kerugian ya. Jadi, saya menyarankan jangan pernah membanding-bandingkan, menenggelamkan satu produk dan menaikkan satu produk. Ya, karena itu akan merugikan produsen. Dan walaupun teman-teman tahu, sebaiknya untuk tidak mempublikasikannya. Ya, karena ini mancanegara, ya. Jadi, sekali lagi, reviewlah produk-produk tersebut dengan sewajarnya, ya. Karena di sini saya tidak beriklan dan tidak membela barang mana yang lebih awet, barang mana yang jelek. Saya tidak seperti itu ya. Karena saya masih menggunakan ketiga alat ini. Ya, walaupun ada penilaian dari teman-teman, yang ini lebih bagus ya, atau yang itu lebih bagus, ya itu terserah ya. Menurut pandangan masing-masing ya.
Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.